Ada di jalan SMP 1 Reteh ya, tepatnya di Blok Kijang. Sekarang kami lagi di bakso Lelek Ganteng. Mari kita coba. Bakso. Mas? Ya? Iyalah. Terus? Ini cabe. Terus? Ini apa? Ini apa? Kamu sekarang lagi di kampung. Kecap dan saus ciri khas Pulau Kijang. Penampakannya. Mama coba aku. Hah, yang besar. Iya, tuh loh yang kecil aja. Akan makan bakso besar, guys. Au. Oh. Pa. Nah. Yang kecil aja. Iya, dah. Yang ini aja yang kecil. Stop dulu. Wah, enak sekali. Kalau Mama ada bakso besar juga sama. Sama lah. Tiup. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Bilang dulu. Iya, sudah datang. Wah. Kita balik nih odong-odong ya dah. Oi. Adik makan bakso. Ada. Kita stop di situ. Mau bakso mana, Dek? Adik. Bakso mana? Ih, mau apa dah? Itu bakso apa? Bakso ayam. Bakso isi ayam. Tidak telur ya? Tidak ini yang besar ini. Bakso Sunda. Coba kau belah dulu. Belah? Coba belah dulu. Belah dulu. Belah. Lagi deh. Belah. Tusuk apa? Oi, Dek. Coba belah. Telur. Wow. Punya apa juga ada? Semuanya. Wow. Bakso apa namanya? Bakso Lelek Ganteng. Oh, iya kah? Namanya Cunara. Iya kah? Kita tahu siapa nama dia. Orang aku bilang gitu loh ini. Oh, orang-orang bilang gitu. Kok aku bisa tak tahu ya? Ah, Indah. Macam mana bisa abang tak tahu? Lamaan abang yang tinggal di Pulau Kijang atau kayak mana nih? Bisa pula tak tahu ya? Tiup. Adik. Suap. Kan minumnya tiga di sana. Wow, suap sendiri dia. Makanya suap sendiri. Berdua sama ya. Di sini makannya duduknya kayak gini, guys. Lesehan tuh duduknya kayak gitu. Ah, di dalam ada juga ya. Ini lokasinya di Pulau Kijang.
Tepatnya di samping futsal ya. Jalan apa nih, Kak? Jalan SMP ya. Jalan SMP 1. Sebelum SMP 1 nih. Masuk mulut. Tetesan, Bang. Rindu sekali aku sama bakso ini. Iya. Memang sudah ada bakso ini waktu kau di sini ya? Sudah ya? Oh gitu. Enggak. Yang bikin aku rindu saus ini tidak ada di mana-mana. Iya. Sausnya enak. Kalau di Batam? Sausnya enak. Ya kayak mana? Bungkus ya. Tusuk nak tusuk. Dia makan sendiri. Ya, dia makan sendiri sudah. Dia udah jadi. Kan Dek. Tambah lagi. Oi. Dek. Wih, besar betul, Dek. Kau telan. Gigit. Kecilkan. Kecilkan. Gigit kok dia sudah gigit. Wah. Tengoklah, tak mau lagi disuapin. Ah, diluwek juga, tengok. Pedas ya? Pedas. Oh, baksonya ya. Nah. Suap yang lain lagi. Hei, ada tulang-tulangnya tak? Ada lah, tulang dulu. Coba dibongkar-bongkar dulu. Dibongkar dulu ya? Iya. Ada ayamnya. Ada apa aja? Tanganku sakit lah. Ada apa aja? Ada ayamnya. Itu apa? Pantat ayam? Coba aku tengok. Pasti kulit ayam. Jatuh, Bang. Ih, kena baju, tak boleh kayak gitu. Kena baju. Kayak gitu makannya, habis baju adik kotor. Oh, merajuk. Merajuk dia. Merajuk. Duduk, Kak. Ai. Ini memang suka bakso nih berdua. Suka ya, Dek, bakso, Dek? Bongkar dulu, apa tadi? Penasaran aku. Daging apa tadi? Tengok. Makan pantat ayam, nanti mulut kau ngomel-ngomel. Ya kan? Pantat ayam nih daging. Daging. Masa sih? Daging. Oh iya, coba belah dulu. Oh iya, daging. Dagingnya besar, wah. Kayak mie ayam. Punya aku tadi apa? Mie ayam. Ya. Oke, mau punya aku mie ayam. Esnya mantap. Apa? Minum ya? Rasa jeruk. Kau apa dah? Tengok, guys. Ini kelapa itu. Tengok. Kelapa ya, enak ya dah. Di Batam juga dah. Di Batam belum ada gini ya. Tuh ada chicken wing. Mana apa? Chicken wing. Kenapa? Aku lapar tiga macam. Ada paha ayam. Ada bakso besar. Wow. Woi, asal jangan diempat-empat gitu. Wow, ada bakso kecil, bakso besar tadi di situ isinya. Isinya telur puyuh. Terus ada ini apa, selada ya, Mi? Ada sayur selada, ada mie. Nampak apa itu tuh dekat itu? Mie kuning. Nampak ayam dong. Ayam kuning. Hah? Oh, ini mie ayam ya? Iya, aku pikir ini bakso tadi. Astagfirullahaladzim. Iya, ternyata ini mie ayam, guys. Ini mie ayam, guys. Oke. Mantap, kita kasih kecapnya. Kalau di Batam tak pernah jumpa kecap asin, di sini jumpa nih kecap asin nih. Tuh, kecap asin cap bulan, kecap manis tuh cap bulan. Nah, di Batam pakai saus bungkus, di sini pakai saus botol. Kakak tadi pokoknya dibuang apa? Yang rindu bakso Pulau Kijang silakan mampir ke sini ya. Nama baksonya apa? Bakso Cilok. Hah? Lelek Ganteng. Bakso Lelek Ganteng. Iya. Emang itu kan namanya? Torang. Oh, kata orang. Pernah tahu ya? Oh, gitu ya. Aku. Kok kata tanya?
Oke, mari kita coba guys. Tengoklah anak gadis aku. Mau. Dia berebutan makan berdua. Oh. Siapa dulu? Siapa dulu dia paling banyak makannya. Nih tambah lagi nih. Nih, tambah lagi. Aduh. Ye. Dek, potong-potong. Wah, Indah, kau makan apa, Indah? Ya, yang bakso. Kau kan enggak bakso. Aku tahu lah, Indah pasti nanti nambah lagi. Iya. Ada yang kenal dengan Indah enggak? Kalau ada yang kenal, silakan komen ya. Indah selalu makan bakso sini loh dia. Kalau mau ajak Indah, ajak makan bakso guys. Oke, aku mau kasih bumbu-bumbunya dulu. Guys, aku mau coba kecap asin. Kecap asinnya dikit aja. Ini kecap manis. Jatuh deh. Kecap manis banyak. Karena aku suka pedas manis, jadi harus pedas manis. Saus andalan Tukijang. Ya. Yang aku rindukan kalau makan bakso tuh saus ini gitu. Ya, dulu bakso jadi kan. Semua bakso lah. Nanti kita bakalan makan bakso-bakso lainnya yang legendaris di Pulau Kijang. Ya kan? Oh. Ini. Inilah uniknya. Sensasinya. Harus di toko-toko gini kan. Gayanya gitu. Gayanya tuh gitu, gaya dikocok-kocok. Cabenya. Nah. Oke, karena aku suka pedas. Sinilah adabnya. Karena aku suka pedas manis, jadi ini cabenya mau pedas manis. Jangan ditumpahin lagi esnya. Adik nih yang tukang tumpah ini. Mari licin, sebelah sana ada Kak Abang. Coba. Berdiri aja lah kau. Bagusnya. Oh, gini aja. Mari kita coba. Nah, ini guys, ayamnya. Iya. Tumpah, Dedek. Ya Allah, ya Allah. Sudah landa anu kah? Kah, rusuk kah, rusuk. Mana lapnya tadi, Indah? Nih. Coba. Kita belah dulu nih. Jadi tisu satu, Pak. Kayaknya masuk ke sini juga deh itu air tadi. Oh, iya lah. Mas, ternyata bakso yang besar ini isinya ada telur puyuh. Oh. Telur puyuh. Habis kami 4 mangkok. Oke lah ya. Oke, thank you. Kita udahin dulu makan bakso legendaris di Pulau Kijangnya. Yes. Oke, kita bayar. Itu kuah apa merah? Kuah mie ayam. Oh. Adunya bakso kosong, kerupuk enggak ada.